بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى في كتاب الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم Bi fid din. Amma ba'd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita segala kenikmatan, baik itu nikmat iman dan Islam, yang mana dua kenikmatan ini adalah kenikmatan yang tidak ada duanya, yang mana dengan kenikmatan iman dan Islam kita bisa membedakan antara hak dan yang batil. Kita bisa membedakan antara yang tauhid dan yang beda ah, antara yang tauhid dan yang kufur, dan juga kita bisa membedakan antara yang sunnah dan yang beda. Ah. Dan dengan dua kenikmatan ini, kita menjadi golongan orang yang insya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita kepada surganya nanti, dan juga kita harus mengimani dengan dua kenikmatan juga, yang kedua yaitu kenikmatan. Uh, Kesehatan dan waktu luang Karena dengan dua kenikmatan ini Banyak sekali kita sebagai umat muslim Lupa terhadap dua kenikmatan itu Lupa bahkan Tidak e, Merasa bahwa kita Berada dalam dua kenikmatan ini Dan kita tidak mensyukuri nikmat itu Nabi SAW Bersabda Di hadis yang sahih Nikmatani magbunun fihima minan nas Nikmatus sihati wal farah, Kata Nabi ada dua kenikmatan yang mana kita, umat manusia, lalai terhadap dua kenikmatan itu seluruh manusia. Entah itu laki-laki, entah itu perempuan, entah itu muda, entah itu sudah orang tua, semuanya bahkan lupa terhadap dua kenikmatan ini. Apa kata Nabi? Apa dua kenikmatan itu adalah nikmatul as wal Yaitu dua kenikmatan: nikmatan kesehatan dan nikmat waktu luang. Ketika kita mendapat kesehatan. Seperti zaman sekarang, lagi musim penyakit, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah penyakit kepada seorang Muslim, itu adalah sebagai cobaan agar bisa menjadi orang yang lebih tangguh. Dengan musibah itu, dia bersabar dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala. Dengan bersabar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat seluruh atau mengampuni seluruh dosa-dosa yang ia kerjakan dan nikmat kesempatan yaitu ketika kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala ada waktu luang, ada waktu senggang, maka pergunakanlah waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Dengan apa? Dengan hal yang positif. Dengan hal yang berbau ibadah, dengan hal yang bisa mengangkat derajat kita baik di dunia dan di akhirat. Karena pendengar yang dimati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita adalah apa? Adalah rangkaian ibadah. Kita menjadi kita hidup di dunia ini adalah bagaimana kita menjadikan kehidupan kita adalah rangkaian ibadah. Dari tempat ini ke tempat ini isinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana bernilai ibadah. Maka nah, ketika kita mendapatkan e, kesempatan mendapatkan waktu luang, bagaimana kita menggunakan waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau bernilai sebagai ibadah di Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita saksikan sekarang yaitu tolabel diantaranya di antaranya adalah menuntut ilmu dimanapun kita berada maka isilah waktu-waktu tersebut yaitu dengan menuntut ilmu maka isilah waktu-waktu itu dengan apa menambah ilmu yang mana mengangkat, kebo mengangkat kebodohan dari yang mana sebelumnya tidak tahu menjadi tahu maka ikhwan fiddin pendengaran Ahmad Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya kajian lebih-lebih kajian yang virtual kita dan dimanapun kita berada kita masih bisa mendengarkan kajian ilmu ikhwan fiddin azani Allah wa iyakum pembahasan kita pada uh, kali ini kita akan membahas tentang yaitu materi fikih ya materi fikih yang mana materi ini adalah menjelaskan tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada akidah yang mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang kita akan mempelajari sebuah pelajaran, yaitu bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Kita sudah tahu bahwasanya syarat diterimanya amal itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah akidah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadikan amal kita ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, jangan untuk yang lain. Ini syarat diterimanya amal. Kemudian yang kedua kata Allah, kemudian yang kedua adalah apa? Syarat diterimanya amal adalah ittiba sunnah Nabi SAW. yaitu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Ketika kita beribadah, ketika kita beribadah rutin, Bagaimana kita menjadi ibadah ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu mencontoh nabi. Kemudian bagaimana kita melihat mengetahui bahwasanya ibadah kita mencontoh ataukah tidak terhadap Nabi Muhammad SAW alaihi yaitu mempelajari adalah ilmu fikih. Mempelajari ilmu ilmu fikih itu pentingnya pendengar Allah Subhanahu wa taala pentingnya kita mempelajari ilmu fikih adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang Allah inginkan. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah. Oke, okay, kita sudah niat, sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sesuai dengan akidah. Tetapi tata caranya dalam sebuah ibadah tersebut, entah itu dengan wudhu, entah itu sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya, kita sudah ikhlas, tapi sayang kita tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menjadi tertolak amalnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Allah Subhanahu wa taala telah memberikan cara kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Qul katakanlah Muhammad, apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengatakan mengakui Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Fattabi'uni. Maka Muhammad sampaikan, maka ikutilah aku. Itu caranya. Yaitu ikuti Nabi Muhammad SAW. wa lakum Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka kita sebagai orang Islam, sebagai orang Islam maka harus tahu terhadap ibadah-ibadah yang kita kerjakan bagaimana caranya. Kemudian bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah tersebut harus tahu. Jangan sampai kita mengerjakan sebuah ibadah kita tidak tahu ilmunya. Kita tidak tahu, tidak tahu ilmunya. Maka apa akan menyebabkan hal-hal yang mana bisa menjadikan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita umur kita seandainya sampai 50 tahun orang tersebut sudah meninggal dunia Selama dia balik sampai umur 50 tahun dia beribadah hanya pada apa? Hanya mengikuti orang-orang saja tanpa mengetahui ilmunya, tanpa mengetahui hakikat dari ibadah tersebut. Maka apa? Maka percuma ibadah-ibadahnya. Maka ibadah tersebut akan menjadi ibadah yang tidak berbobot di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam perbedaan orang yang berilmu terhadap orang yang tidak berilmu sangat beda sekali. Ya la ya Sungguh tidak sama orang yang mengetahui, dan orang yang tidak mengetahui mungkin mendengar. Yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti bisa membedakan. Ketika kita beribadah dengan ilmu, kita tahu ilmunya dengan ibadah yang mana kita tidak tahu ilmunya. Pasti kita sudah bisa membedakan mana yang dalam diri kita merasa mantap, mana yang pada diri kita merasa yakin. Bahwasanya kita beribadah dengan sempurna. Makanya pelajaran kita di ilmu fikih ini adalah tujuannya adalah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Yaitu apa? Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di fikih kita akan membahas tentang itu semuanya. Insyaallah yang kita akan pakai uh, pada kajian kita kajian fikih kita adalah tentang yaitu kita adalah Minhajul Muslim. Yaitu kitab fikih, nama judulnya adalah Minhajul Muslim, pengarangnya adalah uh, Abi Bakar Jabir Al-Jazairi. Abi Bakar Jabir Al-Jazairi. Dan insyaallah kajian-kajian berikutnya kita akan membahas tentang fikhu uh, lin yaitu fikih wanita. Karena uh, kebanyakan dari uh, ikhwah sekalian dan akhwat kebanyakan yang mendengar adalah akhwat, bagaimana Uh, fikir terhadap wanita itu lebih diperhatikan. Bagaimana saya memilih tentang judul itu, atau tentang uh, pengambilan materi tentang fikir wanita? Karena banyak sekali dari uh, akhwat muslimah yang lupa terhadap fikir terhadap wanita, dan juga yang dijelaskan oleh para ulama adalah bagaimana bahwasanya yang dijelaskan oleh ulama adalah sama saja fikih yang. Laki-laki dan juga wanita, tapi ada beberapa perkara yang mengkhusus bagi wanita. Ada beberapa perkara yang khusus bagi wanita, contoh adalah head dan nifas, kemudian hal-hal yang lainnya seperti aurat dan yang lainnya. Kemudian masalah uh, aurat wanita, mana yang boleh ditampakkan, mana yang tidak ditampakkan, tetap aurat tidak boleh ditampakkan. Itu yang perbedaannya nanti uh, di fikih wanita, akan tetapi secara umum. Fikih itu dalam masalah toharah, dalam masalah sholat, cara sholat, semuanya sama. Perempuan dan laki-laki juga juga sama. Yang pertama kita akan singgung adalah tentang masalah, setep adalah masalah toharah. Yaitu adalah apa? Tohar adalah bersuci. Yaitu masalah toharah. Pentingnya toharah, pentingnya bersuci, dalam ibadah kita, dalam sholat, karena sholat adalah amalan pertama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dan syarat pertama apabila apabila kita ingin syarat kita itu diterima dan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala Setelah kita beriman yaitu at-taharah yaitu bersuci. Al International Islamic School 3 Best City dikhususkan untuk putra pada jenjang SMP dan SMA program full day dan boarding. Perbedaan full day dengan boarding yaitu kalau program full day adalah dari pukul 7.00 sampai 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari Senin sampai Jumat. Adapun yang boarding full 24 jam di asrama boarding. Pada masing-masing jenjang memiliki beberapa pilihan kelas sebagai berikut. Satu jenjang SMP ada tiga pilihan kelas, yaitu kelas markas Al-Quran, kelas Amerika Europe, dan kelas Middle East. Dua, jenjang SMA memiliki empat pilihan kelas, yaitu kelas markas Al-Quran, kelas Amerika Europe, kelas Middle East, dan kelas Dignas Internasional. Apa itu pengertian bersuci? Apa hukumnya? ya kalau bersuci mengatakan at lugatan an yaitu tahar secara bahasa adalah kita membersihkan mensucikan dari segala segala kotoran atau tohar segala kotoran kemudian juga tahar secara istilah adalah bagaimana kita membersihkan hadas entah itu hadas besar atau hadas kecil entah itu adalah uh, najis yang nampak atau najis yang tidak nampak. Dengan apa? Dengan menggunakan air dan juga menggunakan atau menggunakan aturab at yaitu yaitu debu. Kemudian apa hukumnya tohar? Apa hukumnya bersuci? Hukumnya bersuci adalah at-taharatu wajibatun bil kitab was sunnah. atau bersuci hukumnya adalah wajib. Ingin ini harus digarisbawahi Taharah hukumnya adalah wajib. Wajibnya yaitu dengan dalil Al-Quran dan da'at sunnah Bagaimana kau bisa wajib? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 6. A'udhu billahi rajim. Wa in junuba Kata, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kamu lagi junub. Ya, junub itu bisa uh, atau berhubungan suami istri. Maka, apa? Maka bersucilah, yaitu mandi, dan ini adalah perintah wajib. Kapan menjadi wajib? tohora tersebut menjadi wajib apabila kita hendak atau ingin mengerjakan sholat. Maka ketika itu wajib hukumnya bersuci, karena apabila seseorang sholat atau tawaf haji atau masuk masjid bagi orang yang junub tidak bertahara, tidak bersuci maka sholatnya atau hajinya tidak sah tidak sah namanya tidak sah berarti tidak dianggap dan Nabi SAW sudah pernah menjelaskan dalam hadis ya apa kata Nabi SAW la tuqbalu sholatun bi ghairi tahurin kata Nabi Alis yang sahih, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima atau sholatnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang sholat tanpa bersuci. Tanpa wudhu, kalau seandainya itu adalah hadas, uh, asyur Tidak diterima. Maka perlu kita perhatikan, pentingnya kita bersuci. Kalau kita pengen sholat, maka pertama adalah harus wudhu. Pastikan kita dalam keadaan suci. Pastikan kita dalam keadaan berwudu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Muddatsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman Dan bajumu adalah apa? Bersihkanlah dari najis. Dalam perintah kepada Nabi Muhammad SAW dan juga perintah kepada kita sebagai umatnya. Laki-laki dan perempuan sama. Ketika ada najis daripada uh, baju kita, Kemudian kita najis pada badan kita. Ketika hendak kita sholat, maka wajib kita membersihkan najis tersebut. Kalau baju wajib kita ganti. Kalau seandainya kita tidak memiliki uh, apa namanya wudhu, wajib kita berwuduk terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan sholat. Ini adalah syarat mutlak agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kita sholat dalam keadaan bersuci. Kita sholat dalam keadaan suci. Bebas dari hadis asgar dan juga bebas dari hadis akbar. Bebas dari hadis besar dan juga bebas dari hadis kecil. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai, menyukai orang yang suka bertakwa. Orang yang suka, yaitu orang yang bertaubat itu orang-orang yang bertaubat. Allah Subhanahu wa taala suka pada orang pada orang yang bertaubat. Wa yuhibbul dan suka terhadap orang yang bersuci. Ya, orang yang suka bersuci, orang yang suka wudu itu Allah Subhanahu wa taala suka itu. Suka wudu. Bagaimana kita melihat sahabat? Yaitu siapa Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah itu sahabat yang mana Allah Subhanahu wa taala menjamin surga bagi dia. Bahkan Nabi SAW menjelaskan bahwasanya Bilal bin Rabah Padahal Bilal bin Rabah masih ada di dunia Sandalnya atau suara sandalnya sudah terdengar di surga Kenapa? Di antara fadilahnya adalah karena Bilal bin Rabah tidak pernah lepas dari namanya bersuci Tidak lepas dari namanya suci dari wuduk Ketika wuduknya batal Bilal bin Rabah mengusahakan diri untuk berwuduk Untuk selalu dalam keadaan berwuduk maka itu juga termasuk sunnah kita selalu dalam keadaan berwudhu karena kita juga tidak tahu kita meninggal di mana dan kapan dan masya Allah ketika kita seandainya meninggal dalam keadaan yang bersuci yaitu tidak meninggal dalam keadaan yang berwudhu itu adalah hukumnya hukum bersuci atau hukum taharah kemudian pembagian taharah taharah ada berapa macam ya At-taharatu kismani. Tahar atau bersuci itu ada dua macam. Taharatun dahiratun wa batinah. Yaitu taharah dahirah yang tampak dan taharah batinah. Yaitu taharah yang tidak tampak, yang batin. Bagaimana taharah yang batinah? Fattaharatul batinatu. Hiya tathirun nafsi min athari, min athari dhanbi wal ma'asiyah ya bagaimana tohara batina itu adalah kita mensucikan jiwa mensucikan hati dari berbagai dosa dan maksiat ini adalah toharah yang batin penting juga sangat penting bagaimana kita orang Islam ketika pasti kita seorang Muslim manusia pasti banyak dosa itu pasti tapi bagaimana kita ketika banyak dosa kita membersihkan dosa-dosa tersebut dengan apa? Yaitu membersihkan jiwa, mensucikan jiwa dengan dari dosa-dosa itu adalah dengan As-Sadiqah yaitu dengan taubat yang sempurna, dengan taubat yang benar, bukan taubat yang bohongan, bukan taubat yang main-main, bukan, tapi dengan taubat yang benar-benar taubat. Bagaimana syarat-syarat taubat itu dia kerjakan, maka ketika itu. yaitu mensucikan jiwa dari berbagai dosa dan maksiat. Dan Allah Subhanahu wa taala yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa pada seorang hamba. Wa tadhhirul qalbi min aqdari syirk dan juga membersihkan jiwa, membersihkan hati dari keyakinan-keyakinan syirik, wasyak dan keraguan-keraguan yang ada dalam hati. Keraguan terhadap Allah Subhanahu wa taala, keraguan tentang kita ni sakit nanti zaman sekarang sakitnya meninggalnya karena corona dan sebagainya ingat kita meninggal karena Allah Subhanahu wa taala kita meninggal karena takdir Allah Subhanahu wa taala dan keraguan-keraguan itu adalah harus ya harus kita hilangkan dari diri manusia diri kita sebagai orang muslim keraguan-keraguan yang bisa menggoyahkan hati kita dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus hilangkan itu adalah taharah yang batina. Ya, yang batina. Kemudian yang at-tohara al dahira Yang macam yang kedua adalah at-tohara al dahira Yaitu kita bersuci dengan nampak. Dan at-tohara al dahira itu terbagi dua lagi. Ya, terbagi dua lagi. Yang pertama adalah at-tohara tu minal khabas. Wattoharatu minal hadas. Ya, yang pertama adalah at-tohar at-toharatu minal khabas yaitu bagaimana itu apa namanya maksud apa maksud dari taharatul khabath min libasil musalli wa badanihi wa makan salatihi yaitu kita menghilangkan atau mensucikan yaitu menghilangkan segala najis dengan air yang suci entah najis tersebut ada pada baju kita ada pada badan kita atau ada pada tempat sholat kita itu namanya taharah al khabas yaitu kita menghilangkan kotoran kita mensucikan dari kotoran itu namanya taharah khabas yaitu apa kita menghilangkan segala najis ketika kita ingin sholat maka pastikan baju kita dalam keadaan suci tidak ada kotorannya tidak ada bekas kencing ya lebih-lebih para akwat ya yang memiliki anak anak kecil atau yang eh, apa namanya memiliki hewan peliharaan seperti kucing dan sebagainya harus memperhatikan ketika sholat mau sholat pastikan eh, baju atau mukenah yang kita gunakan adalah dalam keadaan suci. Kemudian setelah itu adalah liba eh, badan dan juga anggota badan pastikan juga badan kita dalam keadaan suci. Jangan sampai badan kita dalam keadaan yang kotor ada kotorannya ada bekas kotoran kucing, ada bekas kotoran hewan, dan sebagainya. Maka apa? Harus pastikan, harus di harus dicek. Maka ketika wudhu semuanya harus dicek. Badan kita apakah ada kotoran, apakah tidak. Kemudian, wa makanil dan juga tempat sholat. Ya tempat sholat juga jangan sembarangan. Ya, memang wajib ilat lial masjidah watahura. Memang bumi Allah subhanahu wa taala itu adalah memang boleh kita mendirikan sholat di sana, dimanapun kita berada. Tetapi juga harus diperhatikan, di sana ada najis apakah tidak? Kalau seandainya di tempat sholat tersebut ada najisnya, maka kita jangan sholat di sana. Atau seperti sajada, sajada kita ada najisnya, sudah tahu sajada ini sudah dikencingi oleh kucing. Maka ketika itu jangan dipakai untuk sholat. Karena kencing kucing adalah najis hukumnya. Atau Karpet yang kita gunakan untuk sholat juga sama, harus dia apa? Harus dipastikan karpet tersebut dalam keadaan suci, jangan sampai ada najisnya. Ini masyal muslimin rohini adalah tantangannya besar antara diterima ataukah tidaknya sholat seseorang. Ketika ada najis maka dan kita tahu dia ada najis, tahu di situ. Kemudian kita tetap sholat di sana, maka hukumnya tidak sah sholatnya, walaupun kita dalam keadaan berwuduk. Itu namanya min minul khabath. yaitu menghilangkan najis. Ada juga yang kedua adalah toharatul hadas hadath, yaitu suci dari hadath. Ya, suci dari hadath. Hadath, yaitu dengan apa? Mensucikan diri dari hadath, yaitu dengan wudhu. Ya, dengan dengan wudhu. Atau mandi. Ya, wudhu, mandi, dan tayamum. Ada tiga. Cara kita mensucikan diri dari hadath, itu dengan berwudhu, mandi dan tayamum. Dan hadas itu terbagi menjadi dua. Ada hadas asghar, ada hadas akbar. Ya, hadas itu ada hadas akbar, hadas asghar, hadas akbar. Artinya hadas kecil dan juga hadas besar. Bagaimana kita mensucikan diri dari hadas kecil? Maka apa? cukup berwudhu seperti orang kentut, orang memegang uh, kulit uh, orang yang bukan mahramnya yang bisa membatalkan wudhu. Maka bagaimana kita mensucikan ketika ingin sholat maka berwudhu. Bagaimana kita ketika ingin megang mushaf. kita dalam keadaan yang tidak tidak berwudhu, maka dengan berwudhu, ya mensucikan diri dari haris kecil dia cukup berwudhu. Ini perbedaannya. Mensucikan diri dari haris kecil yaitu berwudhu. Seperti dia kencing. Kentut, buang air besar, memegang e, lawan jenis, itu membatalkan wudhu, kemudian e, memegang kemaluan. Ini juga nanti akan dijelaskan ya, memegang kemaluan itu juga membatalkan wudhu. Bagaimana yaitu dengan berwudhu? Apabila kita ingin mengerjakan sholat, cukup berwudhu, atau kalau seandainya tidak ada air, yaitu tayamum. Ya, tidak ada air, tayamum. Nanti, cara-cara -cara tayamum, insya Allah, di... Di apa penjelasan-penjelasan berikutnya akan disampaikan, kalau tidak ada air dengan tayam, dengan tayam mum itu namanya hadas kecil, tapi hadas e, akbar, hadas besar, yaitu tidak bisa hanya dengan wudhu. Maka dengan apa? Maka dengan mandi al ghusl yaitu dengan mandi, namanya mandi be, mandi besar seperti orang yang junub, mimpi basah, baru balik atau orang yang sudah bersuami istri berhubungan suami istri atau perempuan yang e, telah suci dari haid perempuan yang telah suci dari nifas ya dan sebagainya yang mana dia wajib bagi dia e, apa namanya ketika ingin sholat maka wajib dia wud, e, mandi terlebih dahulu mandi terlebih dahulu baru dia sholat dengan berwudhu baru dia sholat mandi wudhu sholat maka hadas akbar, yaitu mandi terlebih dahulu, tidak langsung berwudhu, kecuali ada beberapa orang yang memang udur, ya, memang udur seperti orang eh, sakit, kemudian seperti orang yang terkena luka, atau seperti orang yang tidak bisa me menyentuh air karena sakitnya dan sebagainya. Maka dengan tayam, maka dengan tayamum. Itu adalah penjelasan singkat tentang masalah toharoh atau pentingnya bersuci, pentingnya toharoh. Dan insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan lebih rinci tentang masalah e, bersuci menggunakan air apa, kemudian tentang najis, apakah najisnya ini najis e, yang e, harus harus dibersihkan seperti apa dan sebagainya kita akan jelaskan di pekan-pekan berikutnya. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا